mitologis, fenomena-fenomena mistis seputar Gunung Merapi. Saya suatu tanda-tanda bahwa Merapi akan meletus. Kita lihat ketika terjadi bahaya pastinya hewan-hewan sudah pada mulai turun. Namun saat ini pun kita lihat juga kemarin ada monyet yang sudah turun sampai ke radius 5 kilo yang ada di... Saudara-saudari para konco sedulur dan guys, kembali lagi bertemu bersama saya Mas Blangkon Ferdi Setiawan, masih di The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Saat ini saya berada di jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi. Di belakang saya adalah Gunung Merapi yang saat ini statusnya sedang siaga. Dan itu adalah guguran lava tahun 2010 lalu. Kita ingin mengetahui sejauh mana tempat wisata di kawasan ini terdampak siaga, status siaga Gunung Merapi. Dan kita nanti akan ngobrol dengan juru kunci Gunung Merapi, Mas Asih, putra dari almarhum Mbah Marijan. Langsung saksikan di Blangkon TV ya. Para konco, inilah dampak dari status siaga Gunung Merapi. Tempat wisata di kawasan ini sudah mulai sepi karena banyak warga yang sudah dihimbau untuk tidak mendekati kawasan Merapi. Biasanya di tempat ini ramai karena ada wisata susur lava yang dilakukan oleh komunitas Jeep, tapi karena sekarang statusnya sedang siaga, kegiatan tersebut dihentikan. Inilah tempat-tempat wisata yang saat ini kondisinya sangat sepi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nanti erupsi terjadi, sehingga warga di sekitar sini dan aktivitas wisata, bahkan untuk melindungi para pengunjung agar tidak terpapar erupsi Gunung Merapi. Dan sekarang saya sudah dengan seorang relawan di kawasan Merapi, Mas Misam. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mas, dampak dari status siaga Gunung Merapi seperti apa, Mas? Pastinya dengan dampak status siaga Merapi, saat ini satu untuk pengunjung sepi, pastinya karena kita kondisikan. Yang kedua, untuk antisipasi aktivitas di atas pastinya ditutup sementara. Nanti itu kebijakan seterusnya dari BPTKG. Jadi saat ini segala bentuk kita akses wisata yang radius 3 kilo sampai 5 kilo ditutup. Jadi untuk aktivitas warga hanya dibatasi pagi hari sampai jam 9 untuk mencari rumput mangkat ternak. Itu pun juga pengawasan daripada penjaga yang ada di wilayah sini. Nah, bagaimana sih, Mas, masyarakat sekitar memahami Gunung Merapi ini, Mas? Karena sudah dari kecil tinggal di sini, bahkan Mas Misam sendiri sudah dari kecil tinggal di sini. Pastinya dengan kondisi saat ini kita sudah paham betul harus bagaimana dan harus kemana ketika menyikapi kondisi Merapi yang sudah siaga. Jadi warga sudah sadar diri, ketika berbahaya pastinya mereka turun, ketika berbahaya tidak mendekat. Namun ketika mereka beraktivitas, pastinya juga mengkondisikan waktunya, jam sekian kami sudah turun. Mas, tanda-tanda alam itu sebenarnya ada nggak sih, Mas? Kalau secara alam, karena bahwa kita lihat ketika terjadi bahaya pastinya hewan-hewan sudah pada mulai turun. Namun saat ini pun kita lihat juga kemarin ada monyet yang sudah turun sampai ke radius 5 kilo yang ada di sini. Mungkin karena memang faktor makanan di atas habis. Jadi monyet sudah kelihatan turun. Oke, yang penting kita sekarang waspada ya, Mas. Oke, ya. Waspada, dan mungkin kedepannya mudah-mudahan Gunung Merapi tidak meletus, Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, poro konco, poro sedulur, sekarang saya berada di makamnya almarhum Mbah Marijan. Seseorang yang sangat berjasa ketika erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu. Kita naik ke atas. Thank you.
Poro Konco dan Poro Sedulur, sekarang saya sudah bersama juru kunci Gunung Merapi, Mas Asih. Beliau adalah putra dari almarhum Mbah Marijan. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Enggak ada kesibukan. Enggak ada kesibukan. Yang pasti sibuk untuk melihat kondisi Merapi dan membujuk warga ya, Mas ya, untuk mengerti Merapi, Mas. Iya. Yeah. Menawi Angsal Verso, kalau saya boleh tahu, Mas, dulu silsilahnya Mas Asih jadi penggantinya Mbah Marijan sebagai juru kunci Nuri apa pripun nggih? Ya, silsilahnya sih enggak ada. Mm-hmm. Cuman kami ingin mengabdikan diri ke keraton saja. Okay. Nah, setelah menjadi abdi dalam, ya kebetulan Bapak Asih enggak ada itu, terus saya ditunjuk dari keraton untuk menggantikan. Mereka berarti dipilih dari keraton ya, Mas? Iya, dipilih dari keraton, tapi kan karena teman-teman saya banyak, itu juga terus ada namanya ada ujian gitu ya, diuji. Okay. Semua teman-teman saya juga diuji. Dari kebetulan yang lulus saya. Alhamdulillah. Nah, apa sih sebenarnya tugas dan mungkin yang bisa disampaikan kepada publik, fungsi dari juru kunci Merapi itu sendiri itu apa sih, perintah dari Raso Dalem ini, kan? Ya kalau tugas sebagai juru kunci adalah melaksanakan tugas dari keraton. Apabila ada perintah, nanti kami yang melaksanakan. Yaitu terutama ini perintah untuk labuan ya, setiap tahun itu ada labuan ya. Kami saya dan teman-teman itu untuk melaksanakan labuhan. Kalau labuhan menikah, maknanya pun apa sih sebenarnya labuhan menikah? Maknanya yaitu kita pertama itu kita rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, karena Merapi itu suatu sumber kehidupan bagi warga Merapi dan sekitarnya, karena kita memetik hasil dari Merapi, kita untuk aktivitas mencari rezeki ya di lereng Merapi itu. Nah, selama sekarang menjadi pengganti Mbah Marijan sebagai juru kunci, kendala ataupun hambatan ataupun suka dukanya sebagai juru kunci itu berikutnya? Iya, suka dan duka. Sukanya itu suka sekali karena banyak teman-teman, banyak saudara bisa siapapun bisa kenal. Okay. Gitu ya, menjadi dekat. Yang dukanya itu memang secara mental ya gitu. Kami juga tidak bebas seperti yang dulu gitu loh, Mas. Nah, jadi karena dituakan yaitu kita harus ya bersifat dengan kelakuan yang baik, baik dan yang sesuai. Gitu loh. Ya, misalnya dengan kata ngomong-ngomong aja ya, sekarang juga dibatasi. Ada batasan-batasan tertentu. Nah, 2010 nggih waktu itu kejadian nggih. Ya. 2010 menika Mas Asih saged cerita menika pripun, dan Mas Asih pada waktu itu kondisinya di mana, apakah dengan Mbah Marijan atau pripun? Ya, pada saat itu kejadian erupsi 2010 yaitu tanggal 26 Oktober 2010 itu memang saya waktu itu sholat maghrib, saya sama bapak, kebetulan bapak itu masbuk, jadi terlambat. Terus setelah itu saya selesai, bapak belum selesai, terus langsung meneruskan sholatnya. Terus saya keluar dan saya turun untuk menjauh dari Merapi atau ngungsi. Karena kondisi harus pergi dari situ. Gitu. Bapak sempat mungkin berpesan terakhir kepada Mas Asih? Pesannya cuma saya disuruh turun aja. Okay. Itu pas tanggal 25. Tanggal 25 Oktober itu malam itu saya disuruh turun.
Untuk istilahnya juga untuk menyelamatkan diri gitu. Terus pun ngasih tanda-tanda guys. Hal-hal inspiratif atau yang bisa dipelajari dari Mbah Mari Jarmenikung menopo nggih ingkang Bapak teladani kang Bapak menika. Ya, yang saya pelajari itu memang Bapak itu adalah ya memang seorang humoris juga. Ya lucu lah, gelem humor. Yang kedua itu Bapak itu enggak pernah memarahi anaknya. Jadi kalau Bapak itu kalau marah itu diem. Ya paling-paling kalau ngomong cuman berapa kata aja. Tapi kebanyakan diem. Jadi Bapak itu ya ya nek lungaran iki ya wangi sabar gitu loh. Jadi tidak pernah saya belum pernah dimarahi sama Bapak atau apa dengan di istilahnya dimarah-marahi diunek-unek gitu belum pernah. Pernah ada peristiwa yang menjadi Mas Asih ingat banget dengan Bapak dan hal itu menjadi terharu nonton nonton peristiwa yang kang dipun pernah rasakan nonton. Ya itu waktu anu itu saya disuruh turun itu anu apa Bapak bilang ini sih kowe meduno nek atimu ora kepenak kowe meduno ning aku ra medun aku nek medun mengko ndak anu apa ngisini-sini nah cuman itu aja yang sampe yang saya ingat dan itu terakhir itu lho saya tanya, okay. Pak kok mboten medun pripun to Pak? Kula katon. Wah, aku nek medun ki mengko ndak digeguyu pitik. Itu dan itu setelah itu saya sudah enggak ketemu lagi. Sudah tidak bisa ngobrol lagi. Itu ya ketemu sekedar ketemu cuman nganu aja lah. Ya apa? Cuman yang tahu saja tapi enggak pernah sudah enggak pernah ngobrol ngomong-ngomong itu enggak pernah. Terakhir benar-benar pas di kusur turun itu pas itu pas kejadian itu baru pas pengambilan jenazah beliau pas pada tim SAR itu Mas Asih ikut enggak saya sudah enggak boleh ikut naik karena saya sudah ngungsi waktu itu saya di barek mas ngungsi saya itu benar-benar peristiwa yang sangat menyedihkan sekali waktu itu. Iya. Sangat-sangat tragis. Warga Sleman, warga sekitar Merapi semuanya terkena dampak dari letusan Gunung Merapi 2010. Nah, sekarang ini Merapi mulai bergejolak lagi nih. Bagaimana sih Mas Asih masyarakat harus memahami Merapi ini Mas Asih? Ya, karena warga masyarakat itu sudah tentunya ada tanda-tanda seperti itu sudah paham sekali karena mengingat tahun 2010 itu dengan tahun 2010 itu mereka dengan pengalaman tahun itu jadi masyarakat sudah tahu bahwa kalau ada Merapi akan ada gejolak dan apa ada kenaikan status mereka itu langsung waspada itu jadi selalu waspada selalu tidak apa namanya tidak lalai dengan Merapinya sedikit-sedikit menengok sedikit-sedikit melihat dan gitu karena mereka itu aktivitas di sana di atas jadi ya harus selalu waspada gitu. Jadi masyarakat sudah tanggap tidak dikasih tahu pun sudah lewat anu itu kan sekarang lewat WA ada lewat anu apa informasi yang lain itu sudah. Nah menawi di daerah timur Merapi ini udah pada mengungsi ya. Kalau di daerah sini sekitar sini bagaimana sekarang? Kalau di daerah Umbul Harjo ini yang harus dikosongkan itu Kinarjo itu. Tetapi wong Kinarjo itu kan sudah apa relokasi, jadi tidak ada yang huni di sana. Yang huni di sana itu kemarin ada 2 orang tapi sudah suruh turun untuk menempati apa huntapnya yang di sini. Nah, Mas Asih saged pesan kalian masyarakat di Sleman khususnya dan mungkin di Indonesia bagaimana sih kita harus menghadapi status siaga Merapi ini, Mas Asih? Ya kalau saya apa namanya pesan pada warga masyarakat khususnya di daerah Cangkringan pada umumnya
Sleman, Yogyakarta, memang harus hati-hati dan harus waspada karena Merapi itu sewaktu-waktu meletus, kami tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu, maka perlu hati-hati dan jangan sampai beraktivitas di jarak 5 kilo dari puncak Merapi. Seandainya itu warga masyarakat ada yang di aktivitas di situ, pokoknya untuk hati-hati seperlunya saja. Kalau di situ memang sudah selesai, ya segera untuk menjauhi dari jarak 5 kilo dari puncak itu. Nah, ini juga di media sosial juga sempat viral nih Mas Asya tentang fenomena-fenomena mistis seputar Gunung Merapi. Sebenarnya kan itu kalau dipikir secara logika kan banyak yang gak masuk akal. Mas Asya bagaimana menjelaskan itu tentang fenomena-fenomena mistis Gunung Merapi akan meletus lagi karena ada siklus dan sebagainya? Ya, fenomena-fenomena itu yang sebenarnya ya itu suatu, menurut saya suatu tanda-tanda bahwa Merapi akan meletus. Tetapi itu sebenarnya memang Merapi itu sudah menunjukkan bahwa akan meletus, itu memang sudah ada tanda-tanda itu. Tinggi tanda-tanda itu tinggal menyikapi saja maksud atau tidak itu tanda-tanda seperti itu. Tetapi saya kira karena ini tanda-tanda itu sudah jelas adanya, misal ada guguran, ada suara gemuruh dan lain sebagainya, itu bahwa itu suatu tanda-tanda Merapi akan meletus. Tetapi kapan kita meletusnya kita juga tidak tahu, itu adalah rahasia Allah. Betul-betul. Nah, itu para konco, jadi yang bersimpang siur di media sosial tentang Merapi akan meletus, ya kita patut waspada nih Mas Asya. Ini tanda-tanda waspada memang untuk memperingatkan kita agar lebih waspada, tapi kapan meletusnya itu kita tidak akan tahu karena itu kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Mas Asya, terakhir kali ziarah ke makam Bapak kapan, dan apakah ada pesan-pesan khusus yang Mas Asya doakan semoga tentang Merapi, menjaga Merapi, memahami Merapi seperti apa? Ya, saya terakhir ke makam Bapak almarhum itu kan tanggal 26 Oktober itu pas istilahnya pas 10 tahun terjadinya erosi Merapi. Lah itu sebelum tanggal itu saya sudah ke makam sana untuk mendoakan Bapak, dan di situ dan kami pas tanggal itu kami ada doa bersama di atas sana ya dengan warga masyarakat dan teman-teman yang lain, yaitu mohon kepada Allah untuk apabila memang Merapi itu milik Allah dan milik itu adalah makhluk Allah, itu ya seandainya nanti ada letusan atau ada erupsi, itu jangan sampai nanti ada korban itu, supaya umatnya Allah itu biar aman, tentram, sampai jangan sampai ada suatu korban yang seperti 2010. Oke, itu para konco, inspirasi dari Mas Asih juru kunci Gunung Merapi. Beliau adalah putra dari Mbah Marijan almarhum. Terima kasih atas waktunya. Tetap saksikan The Belakon TV, Belak-belakan Kontroversi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share yang The Belakon TV. Matur nuwun Mas Asih. Waalaikumsalam.